Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahagia dan celaka adalah dua macam nasib manusia yang sudah ditentukan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak manusia masih berada di dalam kandungan dan ketentuan tersebut tidak bisa dirubah atau ditembus oleh manusia walau dengan kekuatan atau semangat yang menyala-nyala sekalipun. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu an. Di situ dijelaskan bahwa setiap orang itu dikumpulkan pembentukannya di dalam rahim ibunya dalam waktu 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari juga, kemudian menjadi sekerat daging juga dalam waktu 40 hari. Setelah itu diutuslah kepadanya seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan menetapkan empat perkara. Yang pertama adalah rizkinya, yang kedua adalah ajal atau umurnya, yang ketiga amal perbuatannya, dan yang keempat adalah celaka atau bahagianya. Dengan ketentuan di atas, hendaknya seseorang yang akan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dengan ikhlas dan ridho menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan perasaan sabar dan tawakal. Karena dengan seberapapun kekuatan kita, usaha kita untuk berusaha menembus dan merobek tirai takdir tersebut, maka usaha dan kekuatan itu tidak akan mampu merobek sedikit saja dari apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya dengan sifat ridho dan tawakal serta penuh kesabaran, justru seseorang akan mendapatkan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga penjelasan ini menggugah hati sanubari kita dan membawa manfaat di dalam kehidupan kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.